Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa la nafa'a fi ummi fi darin amin. Wa aksir min al istighfari, perbanyak olehmu daripada istighfar. Tambahan al-Qur'anil 'azhim, karena mengikut kepada Al-Qur'an yang mulia, Al-Qur'an yang agung. Wa bil hadisi, dalam sebuah hadis, min riwayat Al-Bukhari, daripada riwayat Bukhari, inni la astaghfirullah ta'ala wa atubu ilaih bil yawmi sab'ina maratan. Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan aku bertaubat kepadanya pada satu hari 70 kali. Oleh muslimin dan riwayat Imam Muslim, wa inni la yughanu 'ala al-qalbi, sesungguhnya aku la yughanu, diliputi 'ala qalbi, atas hatiku, digelayuti atas hatiku, wa inni, dan sesungguhnya aku, maksudnya digelayuti ini ya, rasa bersalah, jadi diliputi rasa bersalah, wa inni, dan sesungguhnya aku, la astaghfirullah ta'ala mi'ata maratin, sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah ta'ala 100 kali. Nabi 100 kali minta ampun kepada Allah. Padahal ya, dosanya dijamin sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walid bin Hibban, dan Walid bin Hibban, inna sesungguhnya kami, kunna adalah kami, la na'udu, sungguh kami pernah menghitung dari Rasulullah, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil majlisi, di majlis al-wahidi, majlis yang satu, di satu majlis. Rabbi gfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Nabi begini istighfarnya mi'ata maratin, 100 kali. Rabbi gfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Rabbi gfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Rabbi gfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Ini boleh kita amalin setiap hari ya, 100 ya. Wa bi wasiyati Sayyidi Abil Hasan, dan pada wasiat tuanku Abil Hasan Asy-Syazili rahimallahu taala, alaika bil istighfari, lazimkan olehmu dengan istighfar. Wa in lam yakun hunaka zanbun, sekalipun tidak ada di sana dosa. Ya, sekalipun enggak punya dosa, istighfar. Wa tamir, ambil pelajaran olehmu bistighfaril maksumil akbar sallallahu alaihi wasallam, ba'dal bisyarati wal yakini bi maghfirati ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhara. Ambil pelajaran olehmu dengan istighfarnya Nabi yang dimaksum, Nabi yang maha besar, Nabi yang agung, setelah kabar gembira dan keyakinan diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Nabi yang udah kayak begitu aja masih istighfar, bagaimana kita? Wayang bagi dan seyogianya kasratul istighfari,
banyak istighfar inda awwali laili wa akhirih, ketika awal malam dan akhir malam. Di awal malam banyakin istighfar, akhir malam banyakin istighfar. Ya. Jadi awal malam maghrib, ya. Awal malam maghrib, ya. Habis asar, awal malam, ya, maghrib, ya. Awal malam maghrib, awal siang, ya, subuh. Ini hadis Ibnu Majah, karena ada hadis Ibnu Majah min hafizaini, tidak ada daripada dua yang menjaga yarfa'ani, keduanya mengangkat ilallah ta'ala, kepada Allah ta'ala, fi yaumin, pada satu hari, sa'ifatan, akan catatan amalnya, fayara, maka ia, lalu ia melihat fi awali sa'ifati, di awal catatan amalnya, wa fi akhiriha, dan pada akhirnya istighfaran, istighfar. Illa kecuali kalau Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qad ghafartu li abdi, sungguh aku telah mengampuni bagi hambaku, ma baina tarafai sa'ifati, apa-apa yang ada di antara dua catatan amalnya. Fatuba, maka bahagialah, liman wajada fi sa'ifati, bagi orang yang mendapati pada catatan amalnya istighfaran kasiran, istighfar yang banyak, itu di awal, di akhir, di awal malam, ya. Di akhir malam, di akhir malam, di awal malam, akhir malam, awal siang, akhir siang, ya. Tadi inda awalil laili wa akhirih wa awalin nahari wa akhirih, ya. Awal malam dan akhir malam, awal siang, akhir siang. Jadi kalau awal malam berarti maghrib, akhir malam berarti subuh, awal siang pagi, ya, subuh, ya, siang, habis isyraq, ya, waktu isyraq, dan akhir siang berarti asar. Isi aja dengan istighfar yang gampang aja, enggak apa-apa. Astagfirullahalazim, 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 astagfirullahalazim. Tadi itu isi itu, astagfirullahalazim, sebelum mengaji. Astagfirullahalazim. 100 kali cepatnya, keburu. Ntar subuh begitu lagi, ntar isyraq begitu lagi, ntar asar begitu lagi. Mudah-mudahan kita bisa kerjain. Amin ya Allah. Ya. Yeah. Mau pakai ini boleh, Rabbighfirli wali walidayya, ya, Rabbighfirli wa tub alayya, ya. Saya biasanya pakai itu, Rabbighfirli wali walidayya. Jadi buat kita, buat orang tua, ya, buat orang tua. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Juga boleh ditambahkan sebelum subuh baca itu, Rabbighfirli wali walidayya wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal-amwat, 27 kali. Insyaallah Bapak Ibu kalau amalkan ini, ada satu keterangan menjelaskan, insyaallah termasuk wali min awliya'illah, dan termasuk orang yang diijabahkan doa, ya. Itu ada keterangannya dalam kitab, ya, Kifayatul Adzkiya wa Minhajul Asfiya. Ya. Rabbighfirli wali walidayya wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbighfirli wali walidayya wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Begitu. Selama sebanyak 27 kali sebelum subuh. Ya. Jadi diampunin dosa kita, dijadiin wali, masya Allah. Termasuk orang yang ijabah doa, orang minta air kabul. Sebelum subuh. Ya, sebelum waktu subuh.
sebelum waktu subuh. Bukan sholat subuh. Sebelum waktu subuh. Nah, bisa begitu. Iya, sebelum azan subuh, sebelum waktu subuh. Empat, bisa setengah empat. Habis tahajud. Kalau kelupaan gimana? Ya enggak apa-apa lah. Dibaca jangan kagak kodok istilahnya. Waktu subuh. Sebelum subuh. Rutinin terus baca itu. Ya. Ntar orang bacain, orang minta bacain Fatihah ya, minta air nggak bisa ya, bacain air insya Allah kabul. Dulu kita kan kalau nggak biasa dimintain air, dimintain bacain air kan banyak bingung ya. Dulu saya pernah pertama orang minta air, ya Allah, sampai bingung kita, tanya guru dulu gimana. Nah, dulu ada orang begitu, ya, jadi ngimpi sakit dia, minta dimintain air sama saya. Saya bingung gimana, tanya guru dia. Jadi ngimpi, dia ngimpi lagi sakit. Dia bilang begitu. Ya. Kalau mau sembuh katanya minta air sama si Eman katanya. Saya masih anak muda waktu itu. Saya anak muda. Dia datang. Itu pertama kali saya minta air. Saya bingung tuh gimana guru nih orang minta air. Bacain aja ini. Tawasul aja. Ya. Jadi dia minta air gara-gara ngimpi. Jadi disuruh ya. Ya, minta air itu alhamdulillah Tuhan kasih, Allah kasih, orangnya sembuh. Hah? Langsung praktek. Orangnya enggak bisa bangun, di tempat tidur aja. Lumpuh sekian tahun. Alhamdulillah Allah kasih sembuh. Sampai sekarang udah sehat udah. Ya, itu berkah guru itu, bukan saya. Ya, itu amalin itu. Ya, jangan pernah enggak diamalin. Kalau umpama kita kesiangan, manusiawi pasti ada kesiangannya. Ya, itu pasti. Jangan enggak dibaca, tetap baca aja walaupun habis subuh gitu. Ya. Wa inda tawaqqufi rizqi, dan ketika terhenti rizki, baca istighfar. Kenapa di hadis Ibnu Ibban? Karena ada hadis Ibnu Ibban, man lazimal istighfar, siapa saja yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu, maka Allah Ta'ala jadikan untuknya min kulli dhikin makhraja, dari setiap kesempitan jalan keluar. Enggak ada kata susah orang yang rajin istighfar. Wa min kulli amin faraja, dan dari setiap duka cita ya ada jalan keluar. Warazakahu, dan Allah Ta'ala berikan rezeki dia dari min haitsu la yahtasib, dari sekira dia tidak sangka-sangka. Datang-datang orang ke rumah, ya, Pak Haji, mohon maaf, kami bersepakat di keluarga ngumpulin duit ini buat Pak Haji. Kan ada orang begitu. Ada, tolong bacain ini, Masya Allah. Bacaan sedikit dikasih gepok memang. Iya, kan orang begitu. Saya dulu masih ya ada orang kayak begitu. Bagi duit Masya Allah. Iya. Kita enggak sangka-sangka. Dibawain duit 12 juta. Masya Allah. Ya, kita belum pernah punya motor baru, motornya bekas mau dari dulu.
prinsip saya memang enggak mau ngutang. Pokoknya jelek, walaupun jelek, yang penting kagak ngutang. Ya, alhamdulillah ada orang bawain duit. Waktu itu masih muda ya, masih muda. Sekarang itu ya. Iya, dibagi duit 12 juta, Masya Allah. Langsung kita beliin motor baru. Belum pernah punya motor baru, dari dulu bekas motor. Karena memang prinsip saya itu, enggak mau ngutang. Biar jelek, yang penting punya sendiri. Jadi motor pertama bekas, motor kedua bekas, motor ketiga baru-baru. Ya, jadi rajin istighfar, mudah rezekinya. Wa inda uku izanbi, dan ketika terjadi dosa, berbuat dosa. Lima rawal hakim, karena meriwayatkan Imam Hakim fi sahihi, dalam sahihnya, ma min muslimin, tidak ada daripada seorang muslim ya'malu zanban, yang melakukan akan satu dosa, illa kecuali waqafal malaku, kecuali berdiri oleh malaikat al-muwakkalu, yang diwakilkan bi ihsa'i dzunubihi, ya, dengan menghitung dosa-dosanya, salah sa'atin, tiga jam, tiga waktu. Fa in istaghfarallah ta'ala, maka jika diistighfar kepada Allah ta'ala fi syai'in, pada sesuatu, min tilka sa'ati, dari waktu-waktu itu, lam yuqihu alaihi, maka Allah tidak jatuhkan akan dia di atas dosanya, walam yu'adzab alaihi yaumal qiyamati, dan dia tidak diseksa pada hari kiamat. Berbuat dosa langsung istighfar. Tapi kayaknya ngerti banget begini. Ini dosa langsung istighfar, ngerti banget dosa itu. Ya, tapi mas, bagus begitu, namanya langsung sadar. Ya. Usahakan kita jangan pernah berbuat dosa, usahanya. Ya. Usahakan semaksimal mungkin, jangan berbuat dosa. Wa inda khitami jami'il a'mali, dan ketika khatam sekalian amal-amal, ya, ya, selesai amal-amal, kerjaan-kerjaan apa aja. Faqad ajma'al arifuna, maka sungguh telah bersepakat oleh orang-orang ma'rifat, ala istihbabi khitami jami'il a'mali bin istighfari, atas sunat mengkhatamkan sekalian amal-amal dengan istighfar. Jadi menutup segala kerjaan dengan istighfar. Apa aja dah. Wa fil hadisi, dalam sebuah hadis, annahu bahwasanya Nabi kana adalah sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru, meminta ampun, yastaghfirullah ta'ala, minta ampun kepada Allah ta'ala, akibat kulli maktubatin, setelah setiap salat fardu salasan marratin, tiga kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, ya. Sebenarnya astaghfirullah, astaghfirullah, begitu Nabi. Tapi mau tambahin astaghfirullahaladzim ya enggak apa-apa. Nih, ada orang Wahabi enggak boleh. Bid'ah katanya kalau istighfarnya astaghfirullahaladzim habis salat. Jadi mesti istighfarnya astaghfirullah, 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 iya. Kaku amat begini. Kalau kaku-kaku setruk lah. Jadi astaghfirullahaladzim enggak apa-apa. Ya, kadang kalau ngelihat orang Wahabi kita senyum aja. Oh, sampai begitu, ada orang begitu ya. Artinya kemangatan kaku banget gitu. Ya. Jangan kaku-kaku. Tasyri'an, karena mensyariatkan li ummatihi, bagi umatnya, wa tanbih, dan memperingatkan, memperingati lahum, bagi mereka, ala naqsi ta'atim, atas kurang ta'at mereka. Disuruh khusyuk kagak khusyuk istighfar. Fa'ulima, maka diketahui annahu bahwasanya yang bagi seyogianya lil abdi, bagi seorang hamba, ayyuk sira, bahwa dia memperbanyak minal istighfar, daripada istighfar, lailan wa naharan, malam dan siang.
Sawa'un sama saja tazakkara dzunuban muayyanatan. Ingat dia akan dosa yang ditentukan yang tertentu aulam yatazakkar atau dia tidak ingat dosa. Istighfar. Wa bizalika dan dengan sebab demikian ya'malul 'abdu min nuzulil bala'i. Aman hamba itu daripada turun bala alaihi atasnya. Likauli ta'ala karena ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah menyiksa mereka sedangkan mereka sedang beristighfar. Jadi kalau kita istighfar, Allah enggak siksa kita. Tadi bagus tuh. Istighfar kita di awal malam, di akhir malam, di awal siang, di akhir siang. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Ya, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Kalau bisa 300, 300. Jadi awal 300, akhir 300, awal 300, akhir 300, istighfar begitu loh. Gampang ya. Cepat kan? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Selesai ya. Masya Allah. Sambil ingat punya dosa. Tanbihun ini satu peringatan. Ya ta'akadu. Ya kuat. Ya, atau yu ta'akadu dikuatkan. Alal abdi atas hamba. Kasratul istighfari. Ya. Banyak istighfar. Kulama takoda nasu fihi. Ya. Khairah. Setiap kali manusia berkeyakinan padanya akan kebaikan. Ente rajin banget sholat malamnya, padahal kita malas banget itu. Astagfirullahaladzim. Orang puji kita rajin puasanya, padahal kita malas. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Gak usah ngomong, usah. Masya Allah. Langsung istighfar aja. Seperti Imam Abu Hanifah, Masya Allah, engkau wahai Imam, kau menghidupkan malam-malam seluruhnya, enggak tidur. Padahal beliau cuma setengah malam doang. Ya. Langsung beliau waktu malam ya, hidupin malamnya seluruhnya kagak tidur malam. Ulama ada dua ibadahnya, Pak. Ada yang seluruhnya enggak tidur, ada yang tidur. Imam Syafi'i termasuk yang tidur. Enggak apa-apa tidur. Ya. Imam Syafi'i sekitar jam 2-an baru tidur. Ya. Jadi ibadahnya pertama beliau buat ilmu di awal, buat ilmu sepertiga awal buat ilmu. Berarti dari jam dari maghrib sampai jam 10-an. Jam 10 atau jam 9 lewat. Sepertiga tengah beliau untuk untuk ibadah. Berarti jadi dari jam 2 jadi jam 10 sekitar jam 10 atau setengah 10 ya. Atau jam 9 sampai jam 2 atau jam 2 lewat buat ibadah. Nah, jadi jam 2 ke bawah tidur. Begitu terus. Ya, silakan mau yang mana? Ada yang enggak tidur sama sekali. Ya, asal jangan yang ketiga tidur semuanya. Ya. Atau kagak ngapa-ngapain ngobrol aja. Jangan, jangan sampai. Hidup ini sia-sia, jangan sampai. Makanya kita perlu cari teman, Pak, yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya. Wa huwa fil batini, padahal dia pada batinnya ala khilafi zalika, atas persalahan demikian itu, padahal maka agak begitu enggak baik. Wa madama lil abdi,
dan senantiasa bagi hamba sariratun. Ya. Yes. Wa madama lil abdi, dan semasa bagi hamba itu ada sariratun, ada rahasia. Maksudnya ada keburukan. Yubtada'u bi'a fid dunya wal akhirati. Ya. Yang bisa terbongkar, ya terbongkar. Bisa terbuka aibnya dengannya, dengan sebabnya itu fid dunya wal akhirati, di dunia dan di akhirat. Jadi semasa ya, bagi hamba ini, semasa bagi hamba mempunyai rahasia yang buruk yang bisa ya terbongkar ya, terbuka aib dengan sebabnya di dunia dan di akhirat, ya falla ikubihi, maka yang layak dengannya adalah kasratul istighfari, banyak istighfar. Ya, rekam jejak kita dulu banyak banget dosanya, maka yang layak adalah banyak istighfar. Apalagi wal khaufi li talbisi al nasi, banyak takut. Ya. Karena dapatnya melakukan tipu daya atas manusia, talbisi ya li talbisi al nasi. Kita begitu ya terjemahnya. Ya, bisa juga artinya ya tindakan kepalsuan, bisa juga begitu. Yang kita artikan karena bisa melakukan tipu daya atas manusia. Ya, banyak dulu banyak tipu daya manusia ya. Waqad qalu ya. Waqad qalu, dan sungguh mereka berkata, asyarun nasi, manusia paling buruk adalah man yazunnun nasu fil khaira wa huwa fil batini ala khilafi zalika. Orang yang disangka oleh orang lain baik, padahal pada ya pada batinnya atas persoalan demikian itu, pada kenyataannya ya hakikatnya enggak begitu, jelek. Paling jelek orang begitu tuh. Fa iza tahallaqa bima bima zannahu an-nasu fihi, maka apabila berakhlak ya, ia dengan sesuatu yang manusia sangka padanya, kana lahu hukmun akhar. Jadi fa iza takhalaqa, maka apabila dia berakhlak bima zannahu an-nasu fihi, dengan apa yang manusia sangkakan padanya, kana lahu hukmun akhar. Ada itu ya, ada hukum yang lain kalau begitu mah. Fa inna min syartil kamil, maka di antara syarat orang yang sempurna adalah ayyashhada kamalahu wa naqsahu, dia menyaksikan sempurnanya dia, kurangnya dia, ma'an barang, liyu'tiyanna, supaya dia dapat memberikan kullan min huma, tiap-tiap dari keduanya hakukan haknya, minas syukri wal istighfari, daripada bersyukur dan istighfar. Ya, kalau dikasih taat alhamdulillah, dikasih maksiat astagfirullahalazim. Wa madama naqisan, dan semasa kurang, fa huwa tahta hukmi ma tashhadu min naqsin aw kamalin fi alataini mukhtalifataini, maka dia itu berada di bawah hukum sesuatu yang ya engkau saksikan akan dia daripada kurang atau sempurna pada dua keadaan yang berbeda. Li'annahu, karena bahwasanya dia itu sahibu ainin wahidatin, dia itu yang mempunyai ya, kita artikan ainin kondisi ya, yang mempunyai satu kondisi. Bi khilafil kamini, lain halnya orang yang sempurna, fa innahu sahibu ainaini au ainin la tuzaimu aina sahibatihi. Lain halnya orang yang sempurna, maka sesungguhnya dia itu mempunyai dua kondisi atau satu kondisi yang tidak mendesak akan kondisi yang sahibnya yang lain. Wa qala man yatafaqqadu nafsahu fi dzalika, dan sedikit orang yang menghilangkan dirinya pada demikian itu. Wal ghalibu fin nasi, yang ghalib yang biasa pada manusia adalah mahabbatum, cintanya mereka, likasrati i'tiqadin nasi fi infaqa ma yasta'ikunu, ya bagi banyak
sangkaan manusia pada mereka di atas apa yang mereka berhak akan dia. Ya, pengennya begitu, kata orang bagus, soalnya padahal mah jelek, pengennya begitu dia. Wala yakadu adum, hampir saja salah seorang di antara mereka enggak mau istighfar. Min zalika, demikian itu. La yakadu adum yastaghfiru min zalika, hampir saja enggak mau istighfar. Jadi pengennya apa tadi? Pengennya mereka, dia itu pengennya berada di atas apa yang ya, mereka berhak dipuji. Pengennya begitu. Nauzubillah. Fa'lam zalika ya akhi, ketahui olehmu akan demikian itu wahai saudaraku. Wallahu a'lam bishawab.